Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam sahabat YouTuber. Kembali lagi bertemu dengan saya, Mas Tech Channel. Kali ini saya akan mengikuti kegiatan pelepas liaran satwa yang dilindungi undang-undang, hasil dari kegiatan penyelamatan dan rehabilitasi oleh bidang KSDA Wilayah 1 Merauke bersama stakeholder terkait. Kegiatan pelepas liaran ini dilakukan di Taman Nasional Wasut. Jarak tempuh dari kota Merauke ke lokasi pelepas liaran kurang lebih 121 km. Sebelum dilakukan pelepas liaran satwa, telah dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap satwa serta layak untuk dilepas liarkan di alam. Lokasi pelepas liaran telah dipertimbangkan sesuai dengan kondisi habitat, telah dilakukan kajian teknis, termasuk dari segi waktu, biaya, serta jarak. Dia keras, tanahnya keras. Yang agak tebal. Akan lepas liar satwa totalnya sekitar 24 ekor yang terdiri dari biawak 8 ekor, tua payung 15 ekor, dan buaya 1 ekor. Kalau itu pakai sarung tangan dik, tidak, nanti tidak ada, belum bisa ya dakar. Kalau burung kemarin dia tidak bisa mengelak karena dia bunyi. Dia bunyi kita tangkap sudah kemarin. Penandatanganan berita acara pelepas liaran satwa dilakukan bersama dengan stakeholder terkait yang hadir pada saat pelepas liaran, memuat tentang jumlah dan jenis sesuai
yang telah dilepas liarkan. Tujuan dari pelepas liaran satwa ini adalah untuk mengembalikan satwa tersebut ke habitat aslinya sehingga dapat hidup bebas dan berkembang biak dengan baik. Selain itu, dapat juga sebagai menambah koleksi di alam serta sebagai pembelajaran atau edukasi. Jalan juga. Dia bisa mau. Kasih kayak air kan? Iya. Nanti deh. Selamat. Setelah melakukan kegiatan pelepas liaran satwa, saya juga akan menghadiri kegiatan restocking yang dilakukan oleh Kementerian KKP melalui LPSPL Sorong. Kegiatan restocking ikan arwana dilakukan di Kaliwango, Kabupaten Merauke. Ikan arwana yang dilepaskan atau yang merupakan hasil restocking sebanyak 434 ekor dengan ukuran 15 sampai 16 cm. Jaring kah? Tuh, ikan banyak. Kegiatan restocking ini selalu dilakukan setiap tahunnya. Pada tahun 2023 ini restocking dilakukan di tahun 2024. Semoga satwa liar yang dilepas liarkan dan restocking ikan arwana dapat berkembang biak dengan baik dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pada masa-masa yang akan datang. Terima kasih untuk semua YouTuber ataupun masyarakat yang telah mengikuti kegiatan ini serta stakeholder yang terkait. Terima kasih dan salam konservasi. Thank you.